Cara mengatasi perut buncit. Halo semua, apakah kamu sering merasa perutmu terasa buncit? Perut buncit bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurang olahraga, konsumsi makanan yang tidak sehat, stres, dan lain sebagainya. Jangan khawatir, kamu bisa mengatasi perut buncit dengan beberapa cara alami berikut ini. 1. Konsumsi air putih yang cukup. Air putih adalah hal yang paling penting untuk menjaga tubuh tetap sehat. Konsumsi air putih yang cukup dapat membantu tubuh dalam melancarkan metabolisme, sehingga dapat membantu mengurangi perut buncit. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 8 gelas air putih per hari. 2. Konsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat dan bergizi sangat penting untuk mengatasi perut buncit. Konsumsi makanan yang mengandung serat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Hindari makanan yang mengandung gula berlebih, lemak jenuh, dan karbohidrat yang tinggi. 3. Olahraga teratur. Olahraga teratur dapat membantu membakar kalori dan lemak tubuh, termasuk perut buncit. Kamu bisa memilih olahraga ringan seperti berjalan kaki, jogging, atau bersepeda. Lakukan olahraga minimal 30 menit setiap harinya. 4. Hindari stres. Stres dapat memicu tubuh untuk melepaskan hormon kortisol yang dapat meningkatkan lemak di perut. Untuk itu, hindari stres sebisa mungkin dengan beristirahat yang cukup, meditasi, atau melakukan hobi yang menyenangkan. 5. Konsumsi teh hijau. Teh hijau mengandung antioksidan dan kafein yang dapat membantu meningkatkan metabolisme dan membakar lemak. Konsumsi teh hijau secara teratur dapat membantu mengurangi perut buncit. Itulah beberapa cara alami untuk mengatasi perut buncit. Selain melakukan tips-tips di atas, jangan lupa untuk menjaga pola makan yang sehat, tidur yang cukup, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kamu yang ingin mengatasi perut buncit secara alami. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.